Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masak Bersama Bunda Dafa. Hari ini Bunda Dafa akan bikin olahan dari dada ayam. Rasanya memang enak banget. Tapi sebelum lanjut tonton videonya, jangan lupa subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya untuk teman-teman di rumah. Selanjutnya kita potong-potong semua daging ayam. Kalau sudah selesai dipotong-potong, selanjutnya kita gulingkan ke tepung serbaguna. Kita pindah. Lanjut ke tahap penepungan. Ini saya pakai tepung serbaguna. Sudah tercampur rata, langsung kita goreng. Sudah panas, langsung digoreng. Oh ya Bun, tadi saya pakai ini yang pedas, bumbu serbaguna yang pedas, soalnya Farisi sama si Dafa suka yang pedas. Langsung kita angkat, lakukan sampai selesai, sampai ayamnya habis. Untuk bumbu atau sambalnya, ini saya ada berapa ini ya, 1, 2, ada 12 butir cabai rawit merah, ada 2 siung bawang putih. Ini sudah saya panasin minyak yang tadi habis goreng ayamnya, dipanaskan dulu sampai benar-benar panas, kemudian ini saya haluskan dulu. Saya tambahkan garam, kemudian saya haluskan. Kalau sudah halus, kita lihat minyaknya. Sudah panas, sudah ngebul. Matikan apinya. Kemudian kita ambil pakai centong ini. Kemudian kita taruh ayamnya, dipencet-pencet, digeprek ya. Oke,
sudah selesai, sudah siap disajikan, dimakan sama nasi putih, sudah enak. Udah sekian dulu videonya ya, tonton terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan ditunggu juga komentarnya. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.